Nanti kalau sudah tumbuh ke atas, kita akan gulungannya ini akan dilepas sedikit ya ke atas, terus tanahnya ditambah ya. Jadi harapannya nanti umbinya dari bawah sampai atas itu penuh gitu ya. Hasil tanaman yang sudah berumur 3 hari sudah terlihat segar. Ya, selain menggunakan pot, kita bisa menggunakan karung bekas ya di sini. Ya, ini ubi yang sudah ditanam selama 2 bulan di dalam pot karung. Sekitar 2 bulan 1 minggu. Ini juga yang di dalam pot besar. Ini sekitar 2 bulanan. Kali ini kita akan melakukan penambahan tanah ya, dan melakukan pemangkasan. Kita akan coba ya, terutama yang di pot ini kita akan tambah tanahnya. Kita potong dulu kali ya. Baik, potong dulu deh. Ini yang disisa ini yang mana? Daunnya bagus semua. Ini satu bahan.